Tony's birthday dinner. Kapit. Kapitri. Sibuk sekali. Ya, ini banyak negara ya. Banyak janji, Shay. Ya. Ini janji tuh dong, kata meja orang kita. Dikira. Memberikan kejutan ulang tahun untuk sang pacar Tony, namun ternyata yang diberi kejutan adalah Nikita Mirzani yang dilamar sang pacar. Pasca Tony menjadi mualaf, Tony pun menunjukkan keseriusannya kepada Nikita Mirzani. Kali ini, Tony melamar Nikita Mirzani secara langsung dan diterima Nikita. Acara ini pun dihadiri oleh sahabat-sahabat dan keluarga Nikita Mirzani. Namun pasca Nikita Mirzani dan Fitri Sahulteru memperlihatkan di sosial media, pasangan Nikita Mirzani dengan Tony pun mendapatkan ucapan selamat dari rekan sesama artis, bahkan dari pengusaha dan juga para netizen di sosial media untuk Nikita Mirzani dan Tony. Menerima lamaran Tony, sang pepasti bulenya Nikita Mirzani mengaku dirinya cukup kaget. Meski Tony selalu mengungkapkan keseriusannya, salah satunya dengan selalu ada untuk Nikita Mirzani, menjadi mualaf bahkan menjadi ayah sambung untuk anak-anak Nikita Mirzani. Gimana rasanya dilamar? Gini gitu ya rasanya ya. Dikasih cincin besar, gimana rasanya? Bersyukur. Karena memang ternyata jodoh itu akan datang dengan sendiri. Dengan sendiri. Oke, kiss Krishna. Oke. Banyak media yang ingin mewawancara Nikita Mirzani, namun Nikita Mirzani ogah menanggapi media. Akhirnya media bertanya kepada Fitri Sahulteru. Fitri Sahulteru pun membenarkan acara lamaran Nikita Mirzani dengan Tony. Bahkan, Tony pun ingin segera menikah dengan Nikita Mirzani. Meskipun banyak gosip tentang Nikita Mirzani, bahkan Tony adalah suami dari pernikahan keempat seorang Nikita Mirzani. Tak peduli dengan komentar-komentar orang terhadap Nikita Mirzani, kali ini Nikita Mirzani memperlihatkan Ramadan penuh berkah versi Nikita Mirzani. Membagikan momen dilamar sang kekasih, Nikita Mirzani dengan Tony akan segera menikah. Apalagi Nikita Mirzani yakin kalau Tony adalah calon suami untuk dirinya dan calon ayah sambung untuk anak-anaknya sudah membuktikan. Congratulations. Thank you so much. Happy for you. Semoga last forever. Kita ketemu di Italy. Enggak dong, kan mau. Italy. Jangan lupa satu tiga. Ini menjadi saksi dalam keadaan suka dan duka. Hari ini alhamdulillah akhirnya bahagia. Semoga bahagia terus Tony. Nikita juga menjadi istri yang baik. Amin. Jangan ngebangkang kayak aku dikit-dikit boleh. Pokoknya aku doakan terus kalian bahagia. Congratulations. Amin. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.